Ay, Gran Turismo lagi, tapi gue lagi buru-buru nih, jadi let's get it done. Ada requestan dari RM003, bang coba main Gran Turismo 4 pakai roof Yellow Bird di North Slave. Ini dia tracknya, terus kita disuruh pakai roof, roof itu buatan Jerman, ah, ya bener, Porsche ya. Pakai Yellow Bird ini ya, bener ya telu? Ya bener, Yellow Bird, difficulty-nya 0 aja kali ya. Atau enggak, gini deh, gue kasih 5 deh, Sport Soft. TCS only manual. Lawannya ada Mercedes SL65 Ford GT Cizeta, gua enggak tahu mobil apa itu, Jaguar XJ220 keluar juga skampret sama Ford GT, wah kenceng tuh. Tapi di sini karena level 5, oke, kita naikin powernya. Pet, mentok kanan. Pet, mentok kiri. Cakep. Aba-aba-aban, Yellow Bird. Yang gua tahu sih dia mobilnya itu ya, apa namanya, licin kayak sabun. But we will not know until we try it, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Tenang aja, gue tuh pro player, jadi anda tidak perlu takut, ya udah pasti juara satu ini. Ini by the way ada slowdown dikit ya, gue gak tahu kenapa. Mungkin karena renderingnya terlalu OP, terlalu clean banget. Ya kan bener kan, kampret emang. Tapi gak apa-apa, kita lanjut ya dulu, masih awal-awal, slow aja. Pembiasaan dulu gue. 8, buset. Harusnya jangan gue, harusnya jangan gue kasih level 5. Terlalu ribet nih gue nih. Gue udah lama gak main di North Slave, jadi nubi lagi kampret. Emang kunyuk yang request. Jelek banget mobilnya. Gue pakai teknik Gran Turismo kali ya. Teknik Gran Turismo. Tetep aja gak ngejar teknik Gran Turismo tuh. Dia understeer jelek banget. Kalau mau oversteer, oversteer sekalian apa? Jangan understeer. Nah giliran begitu. Pinter nih mobilnya, mendekat ini coy. Bak. Wui. Hobi banget ya begitu. Woi, lu nggak lihat itu, buset. Tabrak dikit nggak apa-apa lah. Bodoh amat, dia nggak mau ngerem mobilnya gue nih. Tet, minggir kau, gembel kau. Tidak ada papanya kau. Lu juga lu, thank you. Udah jadi bantalan gue. Serem banget di belakang mobil, buset. Suara kenceng banget si Jaguar. Curang. Konsentrasi penuh, mode on. Come on. Drift. Gila, sorry kakak ngomong karena itu situ susah itu. Trif. Gila nih mobil, keren banget ya. At least gue juara 3 gak apa-apa kali ya. Masih podium cuy. By the way 2 lap lagi. Fuck, belum gue ganti anjay. Bisa gak ya? Bisa lah ya. Cobain lah. 2 lap nih cuy, 2 lap nih cuy. Spesial. Anjir, nabrak begitu. Iya gas. Wih, gila masih selamat cuy. Gila gue dari tadi ditempel terus sama Jaguar cuy, buset. Nah ini kita teknik Gran Turismo. Yang bener dong. Come on. Nice. Udah gak apa-apa, kita podium. Ini anjir lah, susah bener pakai mobil ginian nih. Kampret emang. Ah, finish juga, buset. Next request ada dari Anya Edits 917. Bang request Toyota Wood 1 Tom Supra JGTC. Bang, tracknya di Fuji Speedway. Fuji Speedway ada 2 nih, yang 80 sama 90. Yang mana nih ya? 80 kali ya. Dah lah, gas lah 80, kita gas. Mobilnya tadi Toyota Wood 1. Nyebutnya gitu kan ya, Wood 1. Nih dia Wood 1. Yes. Di Wood 5 Racing Hard, G3 Super Soft, TCS Only. Dah. Lawannya ada Nissan Motul Pitwork, Mazda RX-7 LM, Race Car, RX-8, Lister Storm, sama XJ220 keluar lagi nih cuy. Ini karena kita di sini rendah ya, yang paling kenceng tuh Lister, tapi dia berat juga, makanya kita nge-cheat aja kita. Power kita naikin cuy. Trot and trot. Nah, nice. Waduh, musik banget ya, musik. Wah, anjay. Wah, suara cuy. Beh. Gila. Beh. Anjay, ini keren banget ini. Suara mobilnya cuy. Kan diganti kan pakai mod. Keren banget cuy. Aneh, gue udah lupa nih breaking pointnya di mana nih, ini nih. Aduh, tadi pakai Yellow Bird jadi aneh kan tuh kontrolnya.
Ini lebih lebih tempel nih sama roadnya nih, sama jalanan tires. Yang tadi buset ngeplay banget itu. Ini baru demen gue nih kalau coba aja Gran Turismo 4 tuh dulunya gini suaranya. Oh gila, stres sih. Ini keren banget. Lebih berasa gitu kalau lu gas. Kasarnya. Nggak digigit, tem-tem buset. Minggir lu, ini mobil ngecit juga nih by the way nih. Kalau lu main online terus ada dia tuh yang pakai Nissan gitu lah. Nah udahlah, mari kita dengarkan suaranya. Bikin kuping pengeng tapi enak deh. Kita remedies nih. Wah, lu ada denger itu suara giginya cuy, mantep banget. Wah, empret deh, buset. Bah, ngapa itu gue begitu? Tinggalan jauh cuy, minus 6 detik cuy. Gokil kan gue. Emang kenceng juga sih di mobil Toyota Wood 1 yang ini. Finish. Last but not least, ada request dari Kamal Maulana. Hyung, pakai Nissan R92 CP di arcade mode difficulty 10, tracknya di Fuji Speedway 90S. Set 90S. Pakai Nissan, mana Nissan ini dia? R92 itu di paling kanan pojok. Nah, ini dia difficulty-nya 10 ya. Nah, puas kan lu 10 tuh, TCS only gas. Karena ini pada ngecit semua tuh kan, R8 keluar, 89C, Minolta, Sauber semua ada tuh. Kita tune up ya kan, naikin ke kanan. As always, kalau udah di atas 0 tuh udah ngecit musuhnya. Gue penasaran nih suaranya gimana ya kalau yang ini. Wih. Enak kan ya? Agak aneh sih. Ya oke lah. Maksudnya beda lah gitu, nggak kayak yang standar. Jadi nggak bosenin kan? Emang biasa gimana sih? Gue juga lupa yang biasa ada. Oh ini 90S, inget gua nih, gua ada championship di sini juga cuy. Masih bisa nggak ya remnya? Oke, beda mobil, beda cakramnya beda dia. Sini, hop. Patah. Alright, nice. Ya mendingan CTS gua nyalain aja, ribet kalau kalau pakai CTS tuh, windscreen mulu. Mending rem sini hop. Gas hop. Nice. Patah kanan. Yuk, nice. Ini tahan. Masih bisa tuh harus itu ya. Nggak berani aja gue. Tenang, 10 nggak ada bapaknya cuy. 2 lap, masuk juara 1 gue, slow aja. Wah, gokil. Dapat pas banget gue ngeremnya cuy. Nice, mulus. Sini, hup. Ah, kejauhan. Harusnya di deketan lagi tuh. Nah, yang ini itu gimana ya? Kalau nggak salah begitu ya, benar-benar. Jadi nggak diganti gigi, direm aja dikit, terus ini juga langsung ngerem, gigi dua gas. Harusnya pas keluar itu di pinggiran kanan, itu yang bagus begitu tuh. Hop, yop, hop, nice, hajar, yo eh, ini, ya, nggak begitu juga Bambang, tapi nggak apa-apa lah. Musuhnya juga udah jauh banget cuy. Overkill cuy. Terlalu pro. Minus 12 detik cuy. Dogs. Menang juga.